Wali Kota Medan Bobby Nasution secara resmi membuka uji kompetensi wartawan, UKW, Angkatan 46 tahun 2022 di Hotel Madani Medan, Selasa 15 November. Ujian kompetensi yang diikuti sebanyak 42 orang wartawan yang bertugas di Pemko Medan dan sekitar Kota Medan ini merupakan hasil kerjasama Pemko Medan melalui Dinas Kominfo Kota Medan dengan Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan. Pembukaan uji kompetensi wartawan ini ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution. Kegiatan ini kita harapkan dari yang kita sampaikan, yang kita dengarkan, baik mengipul, sering tadi menginginkan hasil yang terbaik, kalau bisa mendekati 100% untuk lulus semua, mudah-mudahan ini bisa tercapai tentunya dengan kemampuan yang tentunya semakin banyak lulusan UKW ini akan semakin berkualitas, akan semakin baik penyampaian pesan kepada masyarakat yang bisa diterima, yang akan lebih baik lagi.